hanya mengingat mati. Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira? Semuanya bakal mati kan? Berani? Berani. Sekarang mau? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati. Walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, toh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum aja dia tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya? Suka nengokin teman yang sakit enggak? Oh, itu pahalanya kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat? Nengokin orang sakit pahalanya lebih afdol daripada itu. Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati? Iya ya, ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau aja. Iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya. Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit, jujur. Sakit apa lu? Perut. Emang teman gua kemarin sakit begini mati. Wah, itu orang bisa jadi shock. Lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana. Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Nah, kalau ada, ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali, Jumat pagi misalnya, ziarah kita ke kubur. Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini insyaallah pasti bakal nyusul kamu. Iya, yang kemarin gagah benar sekarang terbaring tanpa daya, ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada sekarang sudah tidak ada. Kemana dia? Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati? Mengawal jenazah. Bukankah sangat dianjurkan oleh agama? Bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur. Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat. Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu daya positifnya dalam kehidupan apa? Nah, saudara-saudara hadirin, orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa,
sedikit semangat, terbentur kesulitan, mudah frustrasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati. Jelasnya, Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif. Supaya orang lalu sadar, hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung, tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Menjauhkan rasa malas. Menunggu keajaiban yang datang dari langit. Berleha-leha, bermain-main. Sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Syauqi memesankan, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri idza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min 'alilin 'asha hinan min ad-dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang, kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup? Tidak. Ada jaminan? Tidak. Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi? Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi, mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Iya, kalau ketiban pensil 3 peti, masa enggak mati. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga. Yaitu mati. Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah. Yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah. Itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi. Dia datang mengambil yang anak-anak. Dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya mau masih jauh banget mau mati. Ini sesuatu yang pasti yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa. Umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Wah, saya kan berhitung, ah masih lama, poya-poya aja dulu ah. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif.